Pemirsa, peringatan puncak 100 tahun Balai Besar Keramik digelar secara meriah di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non-Logam Kemenperin di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis siang. Kegiatan dengan tema Satu Abad Bersinergi Membangun Negeri ini berisi penandatanganan kerjasama antara BBSPJI KMNL dengan sejumlah stakeholder serta pameran temu usaha industri. Bertempat di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non-Logam Kemenperin di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, puncak peringatan 100 tahun Balai Besar Keramik digelar secara meriah Kamis siang. Kegiatan dengan tema Satu Abad Bersinergi Membangun Negeri ini diisi dengan penandatanganan kerjasama antara BBSPJI KMNL dengan sejumlah stakeholder serta pameran temu usaha industri. Kegiatan ini pun dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Dodi Rahadi, yang hadir di lokasi, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang dilakukan secara daring. Dalam sambutannya, Kepala BSKJI Kemenperin, Dodi Rahadi, menegaskan sektor industri keramik mampu berkontribusi sebesar 17,84% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau terbesar jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Untuk itu, BSKJI Kemenperin akan terus berupaya menunjang daya saing industri melalui sejumlah programnya. Inspektur Jenderal mampu memberikan kontribusi sebesar 17,84% terbesar dibanding sektor lainnya. Namun, kita tidak boleh lengah dan harus waspada untuk tetap menjaga daya saing industri kita yang diprediksi akan melalui masa yang sulit ke depannya. Untuk itu, BSKJI, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, akan terus berfokus pada upaya menunjang daya saing industri melalui infrastruktur standarisasi industri serta pemanfaatan sumber daya industri melalui pemanfaatan teknologi, dengan meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, berorientasi substitusi impor, pertumbuhan sirkular ekonomi, dan peningkatan daya saing melalui penguatan standarisasi industri dan implementasi industri 4.0. Sementara itu, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, di tahun 2022 ini, sektor industri keramik mampu mencatatkan investasi sebesar Rp17,7 triliun. Upaya memajukan industri keramik nasional pun terus dilakukan pemerintah dengan sejumlah programnya. Tahun 2022, sektor industri keramik telah mencatatkan investasi dengan total Rp17,7 triliun. Penambahan investasi ini diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok industri keramik nasional, yang juga sejalan dengan program substitusi impor guna mengoptimalkan sumber daya produksi dalam negeri. Upaya memajukan industri keramik nasional terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengupayakan strategi khusus, diantaranya pemberlakuan SNI wajib bagi produk-produk keramik, kaca, dan bahan galian non-logam lainnya. Diharapkan dengan usianya yang sudah menginjak 100 tahun, industri keramik nasional mampu terus meningkat dan bersaing di tengah pasar internasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sektor industri tanah air. Yuana Kurniawan, Bandung TV.